Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Pontianak, Bintoro menyebut, jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah mendatang, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap hewan kurban yang ada di Kota Pontianak. Di mana berdasarkan proyeksi tahun sebelumnya untuk memenuhi permintaan masyarakat akan hewan kurban tahun ini, pihaknya akan mendatangkan 1000 ekor sapi dari Madura. Jumlah ini nantinya akan menambah stok sapi yang sudah ada sebelumnya yang berjumlah 200 ekor. Bintoro menambahkan sapi-sapi kurban ini baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah dipastikan mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dan tak terinfeksi COVID-19. Hal ini sebagaimana surat edaran Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan nomor 0008 garing 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi pandemi virus corona kesehatan ya kesehatan sapinya memenuhi syaratnya yaitu di situ ada istilahnya tuh postmortem dan antemortemnya yang kita lihat adalah di mana kedua tersebut adalah harus e, pertama-tama yang sapi datang dari luar Jawa yang mendadak yang Kalimantan barat harus menunjukkan SKKH-nya surat keterangan kesehatan hewan terkait tata cara penyembelihan hewan kurban saat pandemi Intoro menyarankan masyarakat untuk melakukan penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Sedangkan untuk penyembelihan di luar RPH harus menghentungi rekomendasi dari DP3 Kota Pontianak. Hendra Pontipi memberitakan.